Baik, selamat sore, frater-frater sekalian, mahasiswa semester 2 ya. Kita lanjutkan perkuliahan kita tentang Plato ya. Dua topik singkat pada pertemuan kali ini, itu tentang psikologinya Plato dan politiknya Plato. Hanya sekedar untuk poin-poin penting, pokok-pokok pemikirannya. Nanti bisa dilanjutkan oleh frater-frater, ya. Sebelum mulai dengan perkuliahan kita, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Siapa yang sementara? Marcelinus Kii. Marcelinus Kii bisa tolong pimpin kita dalam doa. Silakan. Kampus dan kamu apa? Yesus, sama aku sekarang bermain. Tadi apa? Kali hari. Ini ruang mati. Bukan tahu. Mas Dimis, bisa? Tidak dengar suara. Recording in progress. Halo. Frater, Frater kah? Marianus, Marinski. Tolong pimpin kita dalam doa. Halo, Frater. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Siapa? Kalau tidak ada, ya saya pimpin sendiri. Marilah kita berdoa ya. Halo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, dan pimpinlah kami dalam perkuliahan kami pada sore hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena perlindunganmu terhadap kami semua pada malam sore hari ini. Semoga apa yang kami perbincangkan, terutama tentang Plato, psikologi dan politiknya, dapat berguna untuk keseluruhan pemahaman kami tentang filsafat dan teologi dalam sistem perkuliahan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Bersama Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, frater-frater, selamat sore. Saya mau share dulu. Share screen, oke. Sudah ini. Bagaimana? Sudah bisa? Oke. Kita lihat tentang pandangan Platon tentang jiwa sebagai gerak. Jadi tubuh manusia dan ada jiwa.
tubuh dan jiwa. Ya. Dan merupakan keharusan bagi Socrates dan Plato bahwa keprihatinan filosofis itu diarahkan kepada pencarian jati diri manusia. Kita ingat bahwa ketika kaum sofis memusatkan pada retorika, dua Socrates dan kemudian Plato kembali ke pencarian jati diri manusia. Ya, jati diri manusia. Sudah. Dalam sebuah dialognya Lysis, mengutip pernyataan yang terpampang di pintu masuk kuil Apollo di Delphi, yang berbunyi, kenalilah dirimu sendiri, jangan berlebih-lebihan. Kenali diri sendiri, jangan berlebih-lebihan. Sejauh menurut Platon yang utama adalah forma. Kita sudah tahu bahwa menurut Platon yang utama adalah forma. Ya. Gagas, ide. Dan berarti dalam diri manusia yang utama adalah jiwanya. Jiwa. Tubuh. Karena tubuh itu bersifat mortal, maka yang utama dari pengenalan diri adalah pengenalan jiwa. Ya. Ya, tubuh itu hanya ya, tubuh itu hanya bayangan ya. Dalam hal itu tubuh bisa berubah, mortal, maka yang utama adalah forma, tujuan itu sendiri. Platon tidak berbicara mengenai kodratnya dari jiwa, kodrat dari jiwa. Dalam Phaedrus, dia menyatakan bahwa pembahasan mengenai apanya jiwa sebenarnya. Hanya dewa yang bisa mengatakan. Hakikat dari jiwa itu hanya dewa yang bisa mengatakannya. Dalam Timaios, yang seringkali disebut sebagai kitab kejadian kaum pagan, Plato mengatakan bahwa kisahnya tentang jiwa merupakan kisah yang hanya mirip-mirip, hoeikon. Mirip-mirip saja dengan kondisi jiwa yang sebenarnya, sambil berharap semoga dewa menyebabkan. Jadi, hakikat dari jiwa itu sebenarnya menurut Plato tidak bisa diketahui. Apa itu jiwa? Hanya dewa yang bisa mengenal jiwa. Tetapi dia mengatakan bahwa dia bisa menggambarkan sedikit tentang jiwa manusia. Platon lalu lebih banyak berbicara tentang jiwa sebagai gerak, ya, gerak yang menggerakkan dirinya sendiri, autokineton. Ya, jiwa itu prinsip penggerak sebenarnya, autokineton. Lalu lewat dunamis, dunamis ini gerakannya, kita dapat mengenal fusisnya, fisiknya, fusis, fisik, ya. Dan daya-daya apa saja yang muncul darinya. Dan daya-daya yang membuat jiwa ini ditengarai memiliki dimensi pasif, berkenaan dengan apa yang diterima, pate, patos. Dari situ kita punya kata pasien, pasio, pasien, sesuatu yang pasif. Dimensi pasif dan dimensi aktif, yang apa saja yang ia lakukan, yaitu erga. Karena jiwa merupakan autokineton, sesuatu yang bergerak sendiri, prinsip penggerak, sesuatu yang menggerakkan dirinya sendiri, maka jiwa merupakan seluruh kompleksitas internal, seluruh kemajemukan internal dalam diri manusia. Ya. Dalam diri manusia yang bersifat asomatis. Asomatis artinya tanpa tubuh, a dan soma. Tubuh bagi Platon hanyalah merupakan tanda bagi jiwanya. Oh iya, ada OMD lagi minta Zoom ya, sahabat. Minta link Zoom. Mereka belum dapat. Kenapa sampai tidak sampai ke mereka ini? Sahabat. Gusti. Tidak kirim. Tidak terkirim ke OMD begitu. Prater-prater OMD. Sudah. Sambil menanti teman-temannya dari OMD, mari kita lanjutkan ya.
Tubuh bagi Platon hanyalah merupakan tanda bagi jiwanya. Mana itu? Kenapa kau kasih nyala kamera, Pak? Sisko, suara dikisahkan bodoh. bahwa jiwa merupakan bagian dari idea yang ditiupkan oleh Demiurgos. Demiurgos ini semacam Tuhannya Plato ya, Demiurgos. Pada waktu penciptaan alam semesta, akan tetapi karena mendapatkan gangguan dari dike, takdir, idea tersebut tidaklah murni, karenanya bersifat mortal. Jiwa terdiri dari tiga bagian. Ada tiga bagian. Epitumia, tumos, dan logistikon. Ya. Tiga bagian dari jiwa. Tripartit. Untuk memahami tentang tiga bagian jiwa sebagai autokineton, kita ada baiknya untuk memahami analogi kereta kuda dalam Phaedrus. Ada dialognya berjudul Phaedrus. Dia menggunakan analogi kereta kuda. Ya. Untuk menggambarkan tentang jiwa manusia itu sendiri. Diandaikan oleh Platon bahwa gerak jiwa analog dengan gerak jiwa ini dia analog dengan kereta kuda di mana terdapat dua ekor kuda. Kuda putih dan kuda hitam. Serta seorang sais dan kereta yang bersayap. Jadi dua kuda putih hitam, saisnya yang pengendali kereta yang bersayap. Kuda putih cenderung mau dikendalikan oleh sais, sedangkan kuda hitam bersifat pandai. Ya. Sedangkan kepak sayap pada kereta menghidupi laju gerak pada kereta. Kuda hitam diandaikan sebagai epitumia, yaitu bagian jiwa yang paling rendah, nafsu-nafsu, seluruh nafsu badan. Kuda putih diandalkan sebagai tumos, yaitu bagian jiwa tempat keberanian dan seluruh heroisme berasal. Sais melambangkan logistikon atau ratio, yaitu bagian jiwa tempat logos atau rasio berasal darinya pemikiran dan pertimbangan rasio rasional ini bersumber. Dan yang terakhir sayap itu melambangkan eros atau hasrat. Jadi jiwa yang benar menurut Platon adalah jiwa yang dikendalikan oleh logistikon rasio sebagai sais. Dengan begitu tumos dan epitumia serta eros bisa dibatasi oleh rasionalitas. Tidak. Logistikon ini mengendalikannya sehingga dibatasi oleh rasionalitas ini. Dibatasi bukan berarti dihilangkan. Hasrat-hasrat irasional ini hanya bisa dikendalikan saja oleh rasio melalui keuga harian untuk mengendalikan nafsu-nafsu badani, keberanian untuk mengendalikan tumos yang terkadang irasional, serta pendidikan untuk pendisiplin hasrat. Dengan dipimpinnya jiwa manusia oleh rasio ini, maka jiwa tersebut akan berfungsi optimal dan seimbang, sehingga terciptalah keselarasan jiwa sesuai dengan kosmos semesta. Jadi kaiosune, kata Yunani di kaiosune ini diterjemahkan seperti keadilan, kebenaran dan keadilan, di kaiosune, sesuai dengan kosmos. Sejauh yang utama dalam diri manusia adalah jiwanya, maka menurut Platon, manusia yang jiwanya selaras ini, hidupnya pun akan selaras. Dan Platon percaya dengan keselarasan hidup, sang manusia dengan sendirinya akan berbahagia. Selaras sama dengan berbahagia. Jadi mengatur supaya nafsu-nafsu dan hasrat-hasrat ideal itu selaras dengan rasionalitas. Ya. Itu konsepnya tentang jiwa. Jadi, kita tahu Plato itu forma dan yang bukan, yang nyata, materi. Tubuh itu adalah kuburan dari jiwa. Jadi, jiwa itu harus dibebaskan, kembali ke dunia forma, baru bisa bebas. Ya, harus dibebaskan. Maka prinsip seperti ini yang masih kadang-kadang masih dianut oleh manusia sekarang. Mereka pikir tubuh itu sesuatu yang jahat, yang harus dihindari, dan seterusnya. Tetapi Gereja Katolik mengatakan bahwa jiwa dan badan itu setara. Ya, jiwa dan badan itu dua hal yang dualitas, bukan dualisme, bukan terpisah. Satu tidak lebih baik dari yang lain. Sama-sama sejajar bagi manusia. Baik itu tentang manusia, jiwa manusia, tapi di sini agak ribut ya. Ada orang latihan, anak-anak sekami ada latihan, menari. Jadi mudah-mudahan tidak terganggu. Silakan untuk tentang konsep jiwa ini, yang mau bertanya bisa.
bisa speak up atau bisa pakai chat. Pakai chat, silakan. 5 menit. Di menit bagi yang mau bertanya, silakan tentang jiwa. Ya, ini siapa yang angkat tangan ini? Raise hand. Baik, Romo, terima kasih. Ya. Ini saya mau bertanya tentang teori jiwa dari Plotin tadi. Bagaimana sudah dijelaskan bahwa dari awal penciptaan yang dari awal penciptaan menurut Plotin itu jiwa itu bersatu dengan idea atau rasio. Ini bagaimana dengan kalau dihubungkan teori Plato dengan orang yang gangguan jiwa ini, apakah rasionya terganggu atau bagaimana itu? Ya, pertanyaannya bagus ya. Ya, pada prinsipnya orang yang terganggu jiwa itu kan tidak sempurna secara manusiawi ya. Jadi formanya rusak. Atau bagaimana? Dari secara pemahaman forma dan materi, formanya sedang mengalami gangguan, tidak ideal. Menyang tidak ideal. Bagaimana seperti ini? Ini Itu contoh begini kasus, Rom, maka karena ya. permisi Nah. Rom, ini karena gangguan jiwa ini ada yang maksudnya gangguan jiwa itu ada yang sudah terbentuk dari lahir dan ada yang ketika misalnya ketika ada dapat masalah begitu Romo perlu dia tidak terbentuk dari lahir, ada yang tidak terbentuk dari lahir begitu. Iya. Lalu bagaimana ini Romo, apakah ketika ini yang tidak terbentuk dari lahir ini, apakah dia punya jiwa ini atau ide ini sudah terganggu dari lahir atau bagaimana ini, Rom? Oke, untuk menjawab hal ini pertama, konsep jiwa jiwa dari Plato ini sebenarnya konsep apa? Fundamentalis, maksudnya konsepnya filosofis. Sementara kasus yang kamu sampaikan ini konsep psikologis, ya. Jadi jiwa yang dalam pengertian Plato adalah prinsip yang menggerakkan. Sementara jiwa yang dikemukakan dalam kasus contoh itu adalah semacam unsur-unsur yang terdapat dalam, bisa jadi ada unsur unsur kehendak, unsur akal budi, dan unsur lain-lainnya itu. Ya. Dengan pemahaman Plato dengan dualismenya, dualisme jiwa dan badan, maka ketika kita mengatakan bahwa orang yang rusak jiwanya seperti itu, ya, meskipun dia secara isi, secara konten isinya ada unsur-unsur jiwanya terganggu, tetapi jiwa sebagai prinsip penggeraknya itu tetap ada. Mungkin dia berhenti menjadi penggerak yang ideal, tetapi dia tetap menggerakkan. Di dalam diri orang yang gila misalnya, orang yang gangguan kelainan jiwa, gangguan jiwa, itu tetap berfungsi sebagai autokineton, tetapi tidak sesuai dengan fungsi yang diharapkan manusia pada umumnya. Tidak normal begitu. Penyimpangan, menyimpang. Fungsinya menyimpang karena terjadi kalau studi modern mengatakan ada gangguan saraf sana sini dan seterusnya yang perlu diperbaiki dengan kadang-kadang juga dengan obat-obatan medis, tindakan medis selain konsultasi, konseling, tetapi juga ada minum obat-obatan oral karena untuk meluruskan saraf-saraf otak ya. Ya. Jadi itu lebih ke unsur-unsur di dalam autokineton itu. Tapi dia tetap sebagai prinsip yang penggerak, dia tetap menggerakkan manusia. Dia tetap punya, ya orang yang punya kelainan jiwa tetap punya nafsu makan. Mungkin kadang-kadang nafsu makannya terdistorsi, punya kesedihan, tapi kesedihannya terdistorsi, seperti itu. Jadi ada gangguan di kejiwaan. Ya. Jadi ini istilah medis untuk kejiwaan, tapi tidak mengganggunya secara prinsipil. Dia prinsip sebagai jiwa yang menggerakkan tetap ada. Nah, justru karena pemahaman bahwa jiwanya justru adalah penggerak utama, maka kelainan jiwa dianggap sebagai sesuatu yang perlu disembuhkan, perlu dinormalisasikan kembali.
Makanya ada upaya-upaya dari psikiater, upaya-upaya dari mental health medis, ya, kesehatan mental, dan upaya itu untuk memperbaiki kembali autokineton yang rusak ini, supaya lebih rasionalitas. Gitu. Karena rasionalitasnya terganggu. Bagaimana? Bisa? Bisa, Romo. Terima kasih, Romo. Oke, ada lagi satu lagi sebelum kita lanjut ke teori tentang politik. Siapa lagi raise hand atau ya sila langsung speak up. Baik, terima kasih, Romo. Pertanyaan Ya, dari saya. silakan. Ya. Menurut Plato, jiwa itu kan terkurung dalam badan. Ya. Apakah ketika kita mati itu jiwa juga ikut mati atau tidak, Romo? Oke, ini saja kah? Dan ketika mati itu, itu dulu, Romo. Ya, Jawab itu dulu. Oke. Jiwa terkurung dari badan. Sebenarnya Plato itu berprinsip dalam dialog-dialognya ya. Tubuh itu penjara, penjara dari jiwa. Jadi kematian itu sebenarnya membebaskan jiwa sehingga dia kembali ke alamnya yang asli, alamnya yang tanda petik semula. Jadi jiwa benar-benar bebas dari belenggu. Selama ini tubuh ini membelenggu jiwa. Ingat kembali alegori gua dari Plato ya. Jadi jiwa ini seolah-olah dia sudah terlepas dan keluar dari gua. Begitu. Jadi dia tidak mau masuk lagi kembali kepada gua. Mungkin masuk kembali kepada gua itu yang kerasukan itu. Tapi seperti itu. Begitu kematian, jiwa bebas kembali ke dunia idenya itu. Ke surganya Plato. Maka Plato sebenarnya juga menganut imortalitas jiwa. Keabadian jiwa. Imortalitas jiwa dari Kristen itu ada pengaruh Platonis di sini, ada pengaruh Platonik. Ya. Jadi kematian itu sebenarnya membebaskan, merilis, rilis jiwa kembali ke dunianya yang abadi itu. Baik, terima kasih, Romo. Ya. Oke. Bisa, Romo. Terus kalau misalnya begitu berarti kalau kita menganut ajaran Plato ini lurus-lurus berarti bunuh diri ini betul. Menganut ajaran Plato, kira-kira bunuh diri ini dibenarkan tidak kalau menurut ya, seperti itu. Makanya hati-hati Gereja Katolik itu kalau iya kita langsung masuk ke teologi masuk karena ini frater-frater. Gereja Katolik itu tidak menerima pandangan Plato tentang tubuh dan jiwa ya. Jadi tubuh itu bukan sesuatu yang rendah. Dalam perjalanan sejarah memang ada pemikiran-pemikiran aliran-aliran yang berpikiran Platonik yang menganggap jiwa itu sangat rendah. Jadi orang tiap hari siksa tubuh terus supaya murni begitu. Di tubuh disiksa terus, tidak. Gereja memandang dua tubuh dan jiwa ini sama-sama karena misteri inkarnasi. Allah menjadi manusia, jadi ketubuhan ini diangkat. Jadi orang yang bunuh diri itu sebenarnya dia berprinsip platonik ya. Dia mau membebaskan jiwanya, berat dengan jiwanya. Dapat masalah berat, dia pikir kalau dia bebas dari sini, dia bisa kembali ke keabadian. Padahal untuk kita Kristen, justru tubuh kita, tubuh dan jiwa itu saling membantu. Kita, jiwa kita tidak bisa berbuat cinta kasih tanpa menggunakan tubuh. Begitu. Bagaimana pasangan suami istri mau menyatakan cinta kasih tanpa tubuh? Pakai jiwa saja kan tidak bisa. Tubuh dan jiwa benar-benar. Nah, orang-orang yang berpikiran seperti ini juga, ya dalam hubungan dalam hal seksualitas ini juga mempengaruhi sekali. Kalau orang pandangnya platonik ya. Tubuh hanya digunakan sebagai sarana. Dia pikir yang penting kenikmatan misalnya. Tubuh. Atau orang itu makan banyak-banyak karena dia pikir yang penting nikmat. Gitu. Tubuh kan begitu sih. Nanti dia akan berlalu. Pandangan yang. Jadi orang-orang modern juga sebenarnya masih banyak mengandung platonik. Ya, platonik tentang hubungan jiwa dan pandang. Orang memandang rendah tubuh. Asketisme banyak itu kalau tidak hati-hati itu langsung merendahkan tubuh. Nah, itu prinsip itu ditolak. Tubuh dan jiwa sama-sama bernilai begitu untuk kita orang Kristen. Gitu ya. Jadi hati-hati. Maksudnya ya itu pandangan Plato. Plato memang benar-benar tubuh itu tidak berarti apa-apa. Tubuh itu sesuatu yang mortal,
dan dia akan selesai. Dia bukan kenyataan yang sebenarnya. Yang ada dan akan tetap ada itu jiwa. Makanya turunan-turunan dari Plato itu akan merendahkan tubuh dan mengangkat-angkat jiwa. Baik, begitu. Terima kasih, Ya. Romo. Ya, oke. Ini saya ada lanjutan pertanyaan, Romo. Silakan. Kira-kira ketika kita mati itu sampai di atas itu kita punya rasionalitas atau ini akal di dunia ini masih tertanam di atas atau tidak? Kamu sudah ya cepat-cepat ya. Penjelasan lebih lanjut itu dari Thomas Aquinas, Plato, kemudian Aristoteles, kemudian Thomas Aquinas. Jadi pertanyaan seperti itu, ketika mati sebenarnya manusia itu, jiwa manusia itu mengandung seluruh kepribadian manusia. Pribadi, persona manusia itu tetap ada. Yaitu persona itu apa definisinya? Substansi individual yang punya kapasitas rasional. Jadi kita sebagai pribadi itu tetap ada, ya. Tetapi tanpa tubuh. Dan itu menurut Thomas Aquinas itu keadaan yang tidak normal, melawan kodrat. Karena manusia itu seharusnya tubuh dan jiwa kan, berdasarkan prinsip hilemorfisme dari Aristoteles. Jadi ketika kematian itu kita sebenarnya berada dalam posisi tidak normal, sehingga memprasyaratkan atau mengharuskan, it is necessary, ada kebangkitan badan. Ya, jiwa itu berada dalam posisi yang unnatural, tidak biasa, menanti kebangkitan badan. Saat itu baru manusia kembali menjadi manusia utuh. Dia kembali menjadi substansi yang penuh. Ya. Makanya iman akan kebangkitan badan. Sudah langsung cari kan? Sangat logis begitu, ya. Jadi ketika meninggal dunia, pribadi kita tetap ada, tapi dalam bentuk jiwa, begitu. Oke? Pertanyaan. Baik, terima kasih Romo. Pas Romo. Ya, oke. Yang berikutnya siapa? Marianus, kah? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Romo. Saya mau bertanya bahwa Plato katakan bahwa tubuh adalah penjara bagi jiwa. Pertanyaan saya, apakah jiwa dengan roh itu adalah dua hal yang berbeda? Sekian, Romo. Kamu ini masuk terlalu lari ke teologi ini. Oke. Materi dan forma. Ingat, Plato itu hanya mengenal materi dan forma. Manusia itu formanya adalah jiwa. Dan jiwa itu... Kenapa? Autokineton, jiwa itu prinsip penggerak. Sementara tubuh itu hanya ya, tempat, wadah. Tubuh hanya wadah bagi jiwa. Jadi manusia itu tubuh dan jiwa. Nah, kemudian kekristenan ketika datang dalam tulisan-tulisan Paulus, kita mengenal di situ ada istilah roh, ya, roh. Maka beberapa penafsir Kristen mengatakan bahwa ada trikotomi. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi gereja Katolik ini mengajarkan manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Sama seperti prinsip Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Jiwa inilah yang bersifat rohani. Ya. Kerohanian. Kemampuan untuk berhubungan dengan Tuhan. Jadi ketika kita mengatakan aspek rohani dari jiwa itu adalah kemampuan untuk berhubungan dengan Tuhan. Roh, spiritual. Begitu. Jadi roh itu bukan satu substansi tersendiri. Secara filosofis, roh bukan substansi pembentuk manusia. Substansi konstitutif dari manusia. Hanya ada dua substansi konstitutif pembentuk manusia, yaitu jiwa dan badan. Roh itu ada di dalam jiwa. Atau roh merupakan aspek dari jiwa. Paham? Spiritus. Soul dan spirit. Ya. Soul dan spirit itu beda. Bukan sama-sama merupakan substansi dalam diri manusia, tidak. Bagaimana, Marianus? Ya baik, terima kasih Romo, cukup. Ya, Efronius dan Eduardo. Ya Romo, terima kasih untuk kesempatan. Tadi barusan saja dijelaskan tentang tiga unsur jiwa manusia menurut Plato, tentang roh, nafsu, dan ratio, Romo. Kira-kira dari ketiga unsur ini, roh, nafsu, dan rasio, apa ada kaitannya dengan eros? Demikian, Roh. Terima kasih. Ya, menarik ya.
Karena ada bagian khusus dari dialog Plato yang membahas tentang eros itu sendiri. Ya. Eros itu cinta, dan itu yang ditentukan oleh gerak jiwa. Sebenarnya eros itu menurut Plato itu tujuan dari gerakan apa? Gerakan jiwa ini, ya, gerakan jiwa. Nafsu-nafsunya dikendalikan oleh logistikon dan dengan sayap kepak hasrat sayap ini menuju eros, ya. Eros itu semacam ya apa? Ya mencari orang yang lain, mencari yang lain supaya berhubungan. Menggapai yang lain. Jadi kepak sayap jiwa ini menuju kepada yang lain. Itu yang namanya eros. Tapi eros itu tidak bahas lebih lanjut di situ. Ada kaitannya dengan eros, ya, betul. Bisa dilanjutkan. Bagaimana? Cukup di situ? Ya, Rom, cukup. Mas, terima kasih, Rom. Ya. Silakan, masih ada lagi? Tentang jiwa. Jiwa itu bukan jiwa. Oke, ya. Gusti? Ada pertanyaan? Ya, Romo. Ya. Ada, Romo. Ya, silakan. Sinyal kamu network. Gusti, kau pakai apa network? Kau pakai wifi kah apa ini? Brother Clarence, ada pertanyaan? Pindah saja ke karantina dulu. Gusti punya. Ya, silakan. Ada yang sinyalnya kurang bagus, jadi. Samsung. Ada pertanyaan, Romo? Ya, silakan dari Clarity SM. Oke, selamat. Terima kasih, Romo. Tadi Romo menjelaskan bahwa ketika manusia mati itu, kepribadiannya tetap ada, yakni dalam jiwa. Ya. Lalu, bagaimana saat manusia masih hidup? Apakah kepribadiannya tetap dalam jiwa atau dalam tubuh? Itu, Romo. Terima kasih. Baik. Pertanyaan yang menarik, ya, pertanyaan-pertanyaan metafisik sebenarnya, ya, tadi tubuh dan jiwa. Pertama kita kembali ke Plato, ya. Plato mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Tetapi prinsipnya bagi Plato manusia itu sebenarnya jiwa itu, begitu. Dia masuk ke dalam tubuh sebagai sesuatu wadah saja, sebuah wadah. Jadi wadah bagi jiwa itu untuk berbuat sesuatu. Segala sesuatu itu diatur oleh jiwa dan kemanusiaan itu adalah jiwa itu sendiri. Jadi kemanusiaan adalah jiwa sendiri. Jadi berdasarkan prinsip platonik, manusia yang mati itu kembali ke dalam bentuk aslinya yaitu jiwa. Yang jadi forma. Jadi kemanusiaan itu kembali kepada jiwa. Nah, kalau kita tarik dengan pemikiran modern sekarang, di manakah sebenarnya letak kepribadian itu? Kalau pemikiran gereja katolik, kepribadian itu justru utuhnya ada dalam tubuh dan jiwa ini. Ya. Kepribadian manusia, perlakuannya, dia kemanusiaannya utuh di dalam hubungan antara tubuh dan jiwa. Nah, pada saat jiwa terpisah dari badan, kepribadiannya menjadi tidak utuh, terpecah. Dia tidak punya tubuh lagi. Ini menciptakan kesulitan besar, ini kalau kita masuk dalam teologi Kristen, kesulitan besar bagi mereka yang ada di api penyucian. Karena jiwa tidak punya tubuh yang bisa berbuat sesuatu, mereka hanya bisa berharap perbuatan baik dari yang di dunia atau doa-doa dari yang ada di surga. Nah, kalau sudah masuk ke surga, berdasarkan catatan kitab suci, manusia yang hanya tinggal jiwanya saja ini, hidup seperti malaikat yang adalah makhluk spiritual sendiri. Ya, jadi kalau masuk surga, dia bisa hidup sebagai pribadi yang utuh dalam spiritual. Tetapi kalau masih di api penyucian, dia setengah jiwa saja. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka itu penting di situ mendoakan dan berbuat amal bagi yang ada di api penyucian. Karena dia memang dalam keadaan tidak normal. Begitu. Karena dia hanya jiwa saja, tidak utuh. Kalau dia sudah tembus masuk surga, dia sudah bisa seperti malaikat. Pribadi spiritual. Tapi kalau masih di api penyucian, dia masih setengah. Tidak utuh kepribadiannya. Karena ketubuhannya hilang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya mengharapkan anggota gereja yang lain.
Terima kasih. Itu terima bisa, kasih Romo. Ya. Okay. Ya, terima kasih Romo. Ya. Silakan Francisco Tae. Baik, terima kasih Romo. Ini bukan berupa pertanyaan, tetapi dari saya itu salah satu saran saja. Mungkin kasih batasi dulu pertanyaan, mungkin kasih Romo kasih pertanyaan tiga begitu, karena waktu juga sedikit membatasi. Kalau bisa kami mendengarkan penjelasan materinya dari Romo supaya kami bisa mendalaminya, karena dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang didengarkan ini sedikit tidak menjurus pada materi yang Romo menjelaskan. Jadi oke, dari saya sarannya seperti itu Romo. Terima kasih. Ya, ya. Oke, terima kasih. Kita batasi dulu di sini. Ya karena menurut saya juga pandangan Plato memang sedikit mengganggu kita orang-orang Kristen ya. Ya karena pandangan Plato memang ditolak Platonis. Pandangan Plato pada pandangan pertama kelihatannya sesuai dengan kehidupan kita, tapi kalau diperiksa secara cermat tidak cocok. Ya, makanya saya melihat banyak pertanyaan. Oke, kita sampai di sini tentang jiwa. Kita akan melihat sedikit, sesudah melihat apa itu manusia menurut Plato, ada apa imposnya ke sistem pemerintahan dari dialog The Republic. Mari kita lihat The Republic ini. Jadi kita sampai, ya, oke. Saya siapkan PowerPoint-nya. Power namanya PowerPoint ya. Kita akan lihat poin-poin penting tentang Plato. Oke. Tentang pemerintahannya, politik. Politik pada umumnya, sistem pemerintahannya. Baik. Oke. Ya, tentang pemerintahan atau politik. Ya, di sosial politik lah. Sosial pemerintahan. Ya. Plato ini berpendapat bahwa negara tumbuh dari sifat individu. Berdasarkan masing-masing individu. Itu negara itu dibentuk mengikuti. Ada prototipe dari negara itu adalah sifat masing-masing individu. Jadi negara mencerminkan struktur dari sifat manusia itu sendiri. Ingat tadi analogi tentang kereta kuda tadi ya. Analogi kereta kuda. Asal-usul negara adalah cerminan kebutuhan rakyat, terutama ekonomi. Ya, ini hampir semua teori politik berasal dari sini. Keluarga untuk memenuhi kebutuhan, maka terjadilah negara. Dan ada tiga kelas sesuai dengan tiga tripat jiwa tadi. Pengrajin atau penjaga masyarakat, penjaga negara, dan wali yang sangat terlatih, kompeten. Pengrajin, jaga masyarakat, penjaga negara, dan wali yang sangat terlatih. Ketiga kelas ini mewakili tiga bagian dari jiwa tadi. Selera, elemen yang bersemangat, hasrat, dan elemen rasional. Unsur-unsur hasrat, bersemangat, dan unsur rasional itu sendiri. Ya, jadi, kalau tadi kita sudah paham tentang jiwa ya, tripartit dari jiwa. Ingat jiwa, bukan manusia ya, jiwa. Jiwa. Tripartitnya itu, maka sistem pemerintahan itu seperti sistem jiwa itu sendiri. Ya. Sistem pemerintah seperti sistem jiwa. Maka siapakah yang menjadi raja? The philosopher king. Ini filsuf raja. Ini teori Plato yang cukup terkenal. Kompetensi seseorang itu harus menjadi kualifikasi untuk otoritas. Penyebab kekacauan di negara sama dengan yang menyebabkan kekacauan di dalam individu. Unsur yang lebih rendah, tadi yang Thumos itu, merebut peran unsur yang lebih tinggi. Ini sama dengan anarki. Unsur-unsur yang di bawah itu sebenarnya dia tetap di bawah. Dia harus dikendalikan, bukan dia yang mengendalikan. Ingat tadi, analogi kereta kuda. Jadi elemen rasional ini harus terkendali. Dia harus lihat baik-baik yang mana, jangan terlalu berhasrat, tetapi juga jangan terlalu memenuhi nafsu-nafsu. Harus dikendalikan dengan baik. Itu. Maka dia menggagaskan konsep The Philosopher King, filsuf raja. Atau dalam pengertian yang paling sederhana, yang jadi raja itu harusnya seorang filsuf.
yang punya kompetensi sebagai filsuf. Karena bagi dia, kompetensi itu harus menjadi kualifikasi untuk otoritas. Lalu siapa yang harus memimpin? Ini pertanyaan. Siapa yang harus menjadi orang yang mengendalikan kapal, jadi nahkoda? Orang yang paling populer, yang disukai banyak orang, atau seseorang dengan pengetahuan yang tajam tentang seni navigasi? Nah, siapa yang harus jadi sopir, driver? Apakah orang yang mengerti mekanik atau orang yang disukai banyak orang? Tentu saja dia harus punya kompetensi tertentu untuk driving ya, begitu maksudnya. Siapa yang harus memerintah negara? Pertanyaannya, seseorang dengan pelatihan perang atau perdagangan? Seseorang yang paham tentang strategi kepemimpinan atau seseorang yang paham tentang perdagangan atau bahkan dua-dua? Tentu saja yang paling penting ya strategi peperangan. Jadi seseorang yang punya kompetensi, filsuf yang tahu banyak hal, yang bijak, sehingga bisa mengatur, mengendalikan, terutama yang tumos, sehingga tidak menjadi liar. Maka jawabannya filsuf raja, konsep filsuf raja. Ini bisa frater-frater kembangkan sendiri, apa sebenarnya filsuf raja itu? Apakah raja yang harus jadi filsuf, atau filsuf yang harus jadi raja? Bagaimana pemahaman kalian? Seorang filsuf itu harus menjadi raja atau seorang raja harus menjadi filsuf? Mana yang lebih duluan? Tentu saja kalau kita memeriksa usulan Plato, filsuflah yang harus jadi raja. Bukan raja harus belajar filsafat. Beda. Oke, so siapa sebenarnya ini filsuf raja? Dia yang berpendidikan penuh. Seseorang yang memahami perbedaan antara dunia yang terlihat dan dunia yang dipahami. Ingat, ini kembali ke materi dan forma ya. Alam pendapat dan pengetahuan antara penampilan dan kenyataan. Orang harus paham itu. Orang harus paham ini forma, ini materi. Yang ini abadi, yang ini tidak abadi. Gitu. Orang yang harus paham seperti itu. Pada usia 18 tahun, ia akan memiliki pelatihan sastra, musik, dan matematika dasar. Itu prinsip pada saat itu. Ia akan diikuti oleh pelatihan fisik dan militer yang ekstensif, dan pada usia 20 tahun, beberapa akan dipilih untuk mengejar kursus lanjutan dalam matematika. Ingat, dalam dunia kuno itu matematika itu formali, apa, abstraksi paling ini. Sampai sekarang, ilmu, semua ilmu, matematika adalah abstraksi paling mendasar. Matematika, abstraksi. Pada usia 30 tahun, kursus 50 tahun dalam 5 tahun dalam filsafat dialektika dan moral akan selama 15 tahun ke depan dihabiskan untuk mengumpulkan pengetahuan praktis melalui pelayanan publik. Akhirnya, pada usia 50, orang-orang yang paling cakap akan mencapai tingkat pengetahuan tertinggi, visi kebaikan, dan akan siap untuk tugas mengatur negara. Ya, jadi singkatnya seperti ini. Dengan memahami konsep Plato tentang jiwa, kita bisa melihat konsep negaranya itu berdasarkan basic atau analogi dari jiwa tadi. Ada prinsip rasional, ada prinsip irasional, dan ada prinsip hasrat-hasrat. Makanya yang tepat menjadi sais dalam analogi kereta kuda tadi adalah seorang raja, seorang filsuf, filsuf raja. Karena apa? Dia berpendidikan penuh, dia bisa membedakan mana yang forma dan mana yang materi. Itu secara singkat tentang sistem politik yang ditawarkan oleh filsuf kita kali ini, Platon. Nah, tentang Platon ini silakan ada yang mau diskusi lebih lanjut, komentar, diskusi sebelum kita tutup. Raja jam 6 lewat kita berhenti. Oke, baik Romo, saya ingin bertanya sedikit. Ya. Menyangkut dengan filsuf raja yang menjadi filsuf atau filsuf yang menjadi raja. Mana bagaimana menurut kamu? Kalau menurut saya Romo, seorang filsuf adalah pemburu
kebenaran menurut dalam buku Romo Magni Suseno, dalam kata pengantarnya mengatakan seorang filsuf adalah seseorang yang pemburu kebenaran. Dia itu bagaikan seorang anjing yang menggonggong untuk mencapai kebenaran itu sendiri. Menurut saya, Romo, jika seorang filsuf dianggap sebagai pemimpin yang layak, mengapa masih ada orang-orang yang bertindak seperti filsuf, mengkritik berbagai kegiatan pemerintah yang melanggar aturan seperti korupsi, tapi ketika kritiknya itu diterima dan diberi suatu kekuasaan, dia menjadi tunduk di bawah pemerintah itu sendiri, dan dia mengandalkan kekuasaannya kritiknya itu sebagai suatu untuk mendapat kekuasaan itu sendiri, dalam arti dia memanfaatkan massa sebagai bahan tamingnya untuk mengkritik pemerintah itu sendiri. Tapi ketika tujuan kritiknya itu untuk mendapat kekuasaan dari pemerintah. Jadi itu saya yang membuat saya bingung, Romo. Jika kalau memang seorang filsuf dilayak menjadi pemimpin, berarti ketika salah satu negara dipimpin oleh seorang filsuf, bisa dikatakan demikian, seorang presiden kalau seorang filsuf, jika dia seorang filsuf, berarti ketika kejahatan-kejahatan di suatu negara itu bisa diatasi dan dibasmi dengan hal-hal yang untuk mencapai kebenaran itu sendiri, Rom. Baik, sekian. Baik, ada sebenarnya ada perbedaan antara filsufnya Plato dengan filsufnya orang modern sekarang. Filsufnya orang modern sekarang sebenarnya pemikir dengan latar belakang pemikiran yang berbeda-beda, ya. Seperti materialistik, idealistik, apa realistik, dan banyak. Tapi sekedar secara sederhana apa yang dipahami Plato sebagai filsuf itu adalah orang berpendidikan yang paham tentang yang nyata dan yang tidak nyata. Artinya orang yang tahu mengenal, membedakan antara sama dan materi, sehingga dia bisa mengatur kehidupan masyarakatnya saat itu. Jadi konsep filsuf raja harus dipahami dalam rangka konteksnya Plato. Yang kalau kita tarik ke sekarang, ada poin-poin yang bisa diterapkan, tetapi ada juga yang tidak bisa diterapkan. Karena filsuf untuk orang modern sekarang, ya, berbagai aliran pemikiran itu bisa menyebut diri sebagai filsuf. Maka seorang koruptor juga sebenarnya bisa, dalam arti tertentu, ada seorang filsuf dengan pemikiran tertentu. Tetapi yang diidealkan Plato dalam The Republic adalah bahwa seorang yang terpelajar, yang tahu tentang forma dan materi, itu dialah yang cocok menjadi pemimpin. Ya, kepala itu sebenarnya adalah orang yang paham tentang materi dan forma. Kepala negara itu seharusnya orang yang tahu membedakan antara materi, ide, dan forma. Jadi orang yang tidak hanya tunduk saja pada materi, padahal materi itu bisa berubah dan sebagainya. Tapi dia juga paham ini formanya apa. Orang yang paham, kalau dia mengajarkan tentang keadilan, dia tahu forma keadilan itu apa, sehingga dia bisa mengajarkannya kepada itu. Itu lebih ke maksud Plato tentang filsuf raja. The philosopher king. Philosopher king, kita harus paham dalam konteks Plato seperti ini. Tahu membedakan mana yang abadi dan mana yang fana. Seharusnya jadi pemimpin. Dan kalau paham dalam pengertian Plato seperti ini, kita bisa setuju, paling tidak saya bisa setuju, memang harusnya orang yang seperti itu, ya. Orang yang bijaksana dalam pengertian sekarang itu yang cocoknya jadi pemimpin. Tidak bisa orang yang tiap hari ikut kemauannya sendiri. Bagi Plato itu orang yang ikut saja seretan tumos, nafsu-nafsu, tidak bisa jadi pemimpin. Dia hanyut dengan perubahan-perubahan material, dia mengerti tentang forma, itu tidak bisa jadi pemimpin. Jadi filsuf dalam pengertiannya Plato adalah orang yang paham benar-benar materi dan forma. Sehingga dalam menggerakkan masyarakat banyak atau polis itu, dia bisa tahu mengurus ini bagian formanya di sini, materinya harus seperti ini. Itu konsep pemimpin menurut Plato. Dalam contoh yang kamu kemukakan tadi juga bagus, membuat kita untuk berpikir. Ternyata tidak begitu saja di transfer ke dunia modern sekarang.
Oke, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita selesaikan selesai tentang Plato. Nanti saya kirim tugas untuk. Jadi Plato, kita metafisikanya sudah, alegori gua kamu sudah dapat, konsep tentang jiwa yang menjadi dasar dari politiknya. Silakan membaca pengayaan sendiri. Berikutnya kita akan lihat tentang the next great philosopher of Greek philosopher. Masa keemasan filsafat Yunani yang berikutnya adalah Aristoteles. Nah, kalau sudah masuk Aristoteles, kita semakin lebih paham sebenarnya. Plato baru sebagian. Kita mulai dengan Fusikoi, siapa lagi? Kaum Sofis, kemudian Socrates, kita mulai sedikit-sedikit. Plato, kita mulai terganggu dengan pemikiran Kristen. Kita nanti masuk Aristoteles, kamu sudah mulai paham. Oh, ternyata realisme itu seperti ini. Baik, terima kasih atas kehadiran frater-frater. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup di sini. Sudah jam 6. Jadi saya rencanakan memang pertemuan kita 1 jam saja. Jam 5 sampai jam 6. Untuk menghabiskan poin yang seharusnya kita selesaikan libur minggu kemarin. Libur Jumat kemarin. Baik, terima kasih, Romo. Terima kasih. Oke, mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.